Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Bersama saya Beri Kumahua dan saya Adina Calahita di sini. Ini program dari Pijar TV yang membahas semua pertanyaan kalian tentang praise and worship. Betul sekali. Oke, langsung aja pertanyaan pertama dari Tangan Ajaib. Mari Tangan Ajaib. Dia kembali hadir. Ya. Kayaknya berat banget. Berat banget kayak hidup ya. Oke, balik lagi boleh? Oke. Ya, say hi dulu. Say hi dulu. Hi. Udah. Udah. Oke. Sekarang. Tapi gue senang makin kesini tim ngeprint ini lebih besar tulisannya ya. Tahu aja nih. Tahu aja usia kita bertambah. Situ yang udah agak tua. Kak, gerejaku kan lagi mengupdate kualitas ruang ibadah. Oke.
renov nih berarti kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, belum selesai. Okay. Kualitas berjalannya ibadah, kualitas live streaming, dan banyak pelayanan lain. Mm-hmm. Di upgrade nih berarti kan. Nah, satu tim yang sudah merasa nggak perlu update kualitas adalah tim PW nih, Kak. Kak. Iya, Kak. Sementara ada banyak banget hal yang perlu diimprove seperti suara false, teknik menyanyi, masuknya masih di tempo yang salah, dan lain-lain. Hmm. Gimana cara menyadarkan mereka ya, Kak? Kalau dibilang menyadarkan sih susah ya. Kayaknya ya paling menyeramkan menurut saya pribadi ya. Ini bukan hanya di dunia PW sih sebetulnya, di dunia musik secara umum yang paling menyeramkan adalah kalau udah comfort zone. Kalau udah ngerasa gak ada yang perlu ditambah. Gak perlu meng-upgrade diri. Kalau udah ngerasa, gue udah cakep banget, udah keren banget gitu. Itu adalah downfall-nya seseorang yang bergerak di bidang art dari awal. Atau malah mungkin mereka sering dipuji. Bener. Kalau kata orang kasih istilah tuh makan puji ya. Kalau terlalu makan puji tuh memang berbahaya sekali. Jadi kalau mau jatuhin orang paling gampang tuh puji aja terus. Puji kesannya udah paling keren. Gampang tuh jatuhin orang. Jatuh lebih cepat ya daripada orang lain. Nah, pride comes before the fall. Kalau kata Proverbs ya di Amsal bilang ketika kita tinggi hati, tinggi merasa lebih tinggi, itu biasanya udah dimulai awal kejatuhan kita. Nah, menyadarkannya sebetulnya menurut saya perlu adanya komitmen dari sesama tim worship untuk bisa saling mengingatkan. Karena kan sebenarnya kan gini, kita kan bukan cuma melayani di mimbar, tapi harusnya kita berbagi hidup gitu. Yeah. Lifestyle kita adalah worship, culture kita adalah worship. Tetapi yang lebih penting kita berbagi hidup, kita saling sharing, kita fellowship. Jadi jangan cuma ketemu hari Minggu. Kalau cuma ketemu hari Minggu, mau ngobrol juga susah gitu. Kalau saya selalu berusaha dengan tim kita selalu membangun hubungan yang bukan hanya di hari Minggu, tapi dari Senin sampai Sabtu sampai ketemu Minggu lagi itu kita punya fellowship yang terus berjalan. Jadi hubungan kita bukan hanya sekedar sebatas pelayanan, tetapi seperti tadi kita bilang, kita ekklesia kan artinya kita dipanggil keluar. Waktu kita dipanggil keluar berarti kita harus berkumpul menjadi orang-orang yang dipanggil keluar. Di situ kita mempunyai sebuah budaya baru. Nah, budaya baru ini yang membuat kita akan lebih nyaman untuk saling menegur, saling mengingatkan, saling membantu, saling uplifting, itu semua dibutuhkan. Ya, kasih juga tuh Mazmur yang 33. Betul. Ini selalu keluar nih ayat ini kayak di beberapa episode ya. Bisa disaling mengingatkan tim Bener. Untuk ini sih. Mazmur 33 ayat 3, bahasa Inggrisnya terutama bilang play skillfully unto the Lord, sing unto him a new song. Dalam artian gini, play skillfully itu bukan sesuatu yang tanda kutip haram. Kan banyak orang berpikir, wah curi kemuliaan nih kalau tambah jago. Enggak, sebenarnya kan kita menambah skill kita supaya kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Excellent. Tambah excellent. Sing unto him a new song, berarti kita selalu memberikan yang terbaik dengan pemahaman yang baru. Jadi kita bukan mengulang pola yang udah ada, kita bukan pakai sesuatu sebagai rutinitas, tetapi kita selalu memberikan yang terbaik dan dengan nafas yang baru, dengan sesuatu yang selalu fresh gitu. Nah, kalau nggak bisa diingetin, kalau belum ketemu cara mengingetin, ya paling gampang bikin equipping. Betul. Waktu kita bikin equipping, dijadwalin, guys, kita pengen punya equipping nih, apa equippingnya? Misalnya, iya panggil satu orang yang sudah biasa lead, as a worship leader, as a song leader yang udah jago, yang udah punya pengalaman luar biasa, dia bisa share, kasih insight, apa sih yang perlu dia kasih ke jemaat, apa yang perlu dia lakukan. Kayak banyak hal ya, kayak kita waktu itu juga pernah equipping sama beberapa teman-teman kita, salah satu yang ada Dave Gerard dari Undivided, dia bantuin kita equipping di gereja, dan itu dia share, itu sesuatu yang bahkan saya aja kayak, oh iya ya, dapat sebuah pengalaman baru. Lagu worship aja ada yang man to man, ada yang man to God, ada yang God to man gitu. Itu sesuatu yang saya baru dapat insight-nya gara-gara di-equip sama Dave. Kalau boys to man ada? Bener. Maaf. Bener. Till the end of... Oh, salah. Lanjut. Nah, distract langsung hilang nih. Tadi chain of thought-nya udah bagus tuh. Oke. Okay. Lain halnya bisa juga equipping misalnya teori musik. Misalnya kita panggil satu orang penyanyi yang memang dia bisa melatih latihan pernafasan, cara menggunakan diafragma, tangan nada, teknik, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, scale. Itu hal-hal seperti itu akan sangat membantu dan pada akhirnya orang akan menyadari, oh ternyata gue perlu ya. Ya. Jadi sebelum kita menyadarkan mereka, mungkin kita siapin aja dulu platformnya. Nanti masalah dia mau sadar atau enggak sebenarnya. Mudah-mudahan dia sadar ya. Tapi saya tetap lebih prefer pendekatan yang pertama, yaitu bicara hati ke hati. Karena ini pelayanan bersama gitu. Apalagi kalau kita udah bicara gedungnya udah di upgrade, ruangannya udah tambah bagus, tapi kitanya juga skillnya nggak ada upgrade, menurut saya jadinya timpang. Dan pada akhirnya semua instrumen yang ada, semua equipment yang ada, itu sebenarnya nggak ada, tanda kutip, nggak ada gunanya tanpa orang yang lebih di-upgrade terlebih dahulu. Itu kan semua hanyalah tools, hanyalah sebuah alat gitu. Ya, tapi paling penting juga untuk melatih tim untuk berani bertanya. Ya. Kadang kita, mungkin mereka tuh juga tahu kekurangannya mereka, aduh gue pengen ini nih, tapi nggak berani nanya karena ngerasa kayak, aduh nanti gue dianggapnya lebih bodoh daripada yang ini, dan nggak apa-apa, bertanya itu sangat amat berguna
buat kita gitu. Jadi kalau bisa bertanya, kita tahu oh solusinya seperti ini. Oh, kita bisa mengupgrade diri kita pakai cara ini dan lain-lain gitu. Contoh, dulu tuh saya nggak tahu caranya pecah suara dan lain-lain. Di tim kita sekarang akhirnya kita mengupgrade diri kita untuk ikut choir. Kita panggil pelatih choir yang hebat gitu untuk kita jadi tahu, oh, nadanya tuh bisa masuk ke sini ya. Oh, pecahan suara tuh bisa kayak gini ya gitu. Bener. Jadi terus berani bertanya juga, kalau ke sini masuk nggak chord-nya gitu-gitu. Jadi jangan sampai kalian juga apa ya, udah asumsi diri sendiri kayak oh kalau gue tanya nanti kayak kesannya gue paling ini gitu. Jangan. Betul. Bertanyalah gitu. Malu bertanya sesat tanpa baca firman. Sedah. Masuk. Okay. Siap, semoga terjawab. Panjang ya. Next question. Iya. Oke, tangan ajaib. Tangan. Oh, jangan panik, tenang. It's okay. Oke, Belanda masih jauh. Makasih ya. Iya. Kamu sama-sama. Kamu ganteng banget kamu. Kamu anak mana? Anak sini iya, juga. Kapten. Oh, okay. Iya, kapten. Iya, kapten katanya. Siap, kapten. Oke. Okay. Kak, jadi di gerejaku yang pelayanan selalu orang yang sama terus setiap minggunya. Mm-hmm. Kadang aku kasihan dengan mereka, tapi mereka justru senang dengan keadaan itu. Mereka justru enggak mau musik gereja jelek ketika mereka enggak pelayanan. Tanggapan kakak gimana? Wah, ini ada bagus, ada yang ini nih. Bagusnya berarti dia punya hati yang melayani luar biasa. Mudah-mudahan, mau excellent gitu-gitu. Mudah-mudahan memang pure ya. Memang enggak doyan di panggung aja. Karena gak bisa dimungkini, kadang-kadang ada. Kita pikir dia, wah segitu tergila-gila sama worship, ternyata dia cuma tergila-gila sama musik, itu juga bisa. Wow. Jadi worshiping music, ya, worshiping worship, itu lebih ngeri lagi gitu. Jadi, menurut saya gini, kalau kita nggak punya tim yang layered gitu, punya tim yang punya lapisan tim gitu, jadi nggak hanya orang-orang itu terus, at one point of a time, orang itu akan drain out, sudah pasti akan drain. Sedekat apapun, seconnected apapun dia sama Tuhan, serajin baca Bible, how spirit led dia, tapi akan ada momennya badannya juga pasti lelah, capek. Ada momennya dia akan nggak bisa. Nah, pada akhirnya orang ini menjadi satu sosok yang selalu diandalkan, dan waktu dia nggak ada, akhirnya bisa buyar semua. Menurut saya itu bukan sebuah tim yang sehat. Sebuah tim yang sehat adalah tim yang selalu punya layered gitu, tim yang mau mendidik juga generasi berikutnya. Karena kan gak mungkin orang yang sama melakukan ini for the next 10 years gitu. Kalau saya selalu bertanya, who's next? Gitu. Saya bahkan sekarang di tempat saya melayani, di gereja saya di City Freedom, saya udah jarang banget main bass gitu. Karena saya udah punya anak-anak muda yang mereka punya bakat dan mereka melayani dengan tulus. Jadi gak harus saya terus, kenapa harus saya terus yang main gitu. Walaupun saya suka banget bermusik dan saya suka banget menyembah gitu. Tapi kalau ada orang lain yang memang mereka juga mempunyai kemampuan, kenapa harus saya terus gitu. Lalu, kalau kita bilang musik gereja jelek, tunggu dulu gitu. Ukurannya apa? Standarisasinya apa? Karena setiap orang pasti punya taste-nya masing-masing. Saya juga tipe orang yang kadang-kadang sampai hari ini pun, bahkan kemarin baru-baru ibadah gitu, saya kalau chord-nya misalnya nggak enak di kuping, saya akan samperin, saya akan bilang ke MD-nya, kayaknya chord-nya lebih enak, nggak ke situ deh gitu. Tapi bukan berarti kita jadi mengkontrol semuanya, kita kayak nggak berani lepasin. Kalau kita nggak berani lepasin, kita berarti nggak memberi tanggung jawab lebih ke orang lain juga, kita nggak berani delegate, kita nggak berani, dan itu berbahaya sekali buat diri kita sendiri maupun keseluruhan tim gitu. Jadi kalau saya sangat percaya, one team, one dream. Wow. One team. One team, one dream. Menang ikutannya ente ya. Jadi kalau kita punya satu tim, tim itu harus punya mimpi yang sama, punya visi yang sama. Ketika kita udah punya satu visi yang sama, skill itu sesuatu yang sebenarnya nomor sekian. Bagus atau tidaknya itu bisa dilatih kok. Tapi kalau kita nggak pernah kasih kesempatan, itu nggak akan pernah terjadi. Yeah. Gitu. Dan saya pun waktu saya pertama kali ngelepas gitu ya, tanda kutip, banyak hal-hal mengganggu yang aduh harusnya nggak gini. Cuman itu menjadi sebuah pelajaran juga buat saya bisa ngasih tahu mereka gitu. Berarti kan saya sebagai leadernya mereka kurang berhasil nih mengimpartasikan visinya. Saya kurang berhasil memberikan teknik-teknik dan metode-metodenya. Nah, itu yang membuat saya pun jadi belajar gitu. Nah, menurut saya si pelayan ini sebaiknya dia mempunyai mental seperti itu. Who's next nih? What's gonna happen if I'm not here gitu? Kalau saya nggak ada di sini, apa yang akan terjadi gitu? Nah, itu sesuatu yang harus kita harus cukup punya kedewasaan untuk berani melepas dan mengoper ke next generation. Karena saya selalu percaya it's not about what's next, but who's next? Who's next? Siapa berikutnya? Ya, dan jangan berhalain satu orang aja sih sebenarnya. Dan untuk kayak kasih
apa ya, kesempatan buat anak-anak muda atau orang-orang baru itu kan kita kasih ruang untuk mereka mengupgrade dirinya mereka sendiri lagi. Betul. Gitu untuk Betul. Mereka bisa belajar lagi. Kalau misalkan nggak dikasih ruang, nggak dikasih kesempatan, bagaimana kita tahu mereka bisa bertumbuh dan mengupgrade dirinya sendiri gitu. True. Jadi emang harus dikasih sih ruang mengupgrade itu gitu. Yeah. Ruang salah lah setidaknya seperti itu. Benar gitu. Dan kita akan bisa biasain. Untuk setelah itu kita punya evaluasi kan. Kalau yes. saya sekarang jadi biasain setiap selesai ibadah, saya evaluasi. Kalau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kita langsung, okay, ministry debrief nih istilahnya. Jadi kita, okay, what went good? Tadi bagus deh kamu, yeah. bagus banget worshipnya, mimpinnya kesini, keren banget tadi MD courtnya bagus. And then we state mana yang perlu diperbaikin gitu. Kayaknya ini perlu diperbaiki deh. Tadi transisinya kurang seamless, atau mungkin tadi ada awkward silence, hal-hal seperti itu tuh sebenarnya bisa kita... Dan itu malah sesuatu yang bagus menurut saya. Building yeah. team itu dari situ. Kita belajar dari kesalahan. Kasih ruang buat salah, tapi jagain dengan sistem. Sistemnya yang benar itu akan membuat semuanya berjalan dengan rapi. Yeah. Dan pada akhirnya orang yang tadinya dia terlibat di dalam pelayanan, dia harus duduk, dia bisa keluar kan, dia bisa step out, dia bisa ngelihat dan observe lebih baik. Dan itu malah akan memberikan masukan yang sehat buat tim. Ya, jadi mempersiapkan next generation juga sebenarnya ya. Yes. Tokat estafetnya nggak di kita doang. Betul. Kita bisa kasih ke orang lain gitu. Oke, next. Next question. Tangan ajaib? Ayo dong. Tangan ajaib. Jangan sibuk pakai gelang masing-masing gitu. Oke. Okay. Oh, baik. Oh, yeah. Spiderman. Eh, okay. Ntar dulu, bos. Ini dikembalikan lagi, bos. Terima kasih ya. Oke. Okay. Jangan mundur-mundur, bos. Belakangan itu, bos. Ih, panjang-panjang ya. Ininya. Enggak. Gini aja deh, Bu. Pertanyaan sedikit teknis nih, Kak. Gerejaku kan lagi upgrade, lalu ada beberapa alat musik dan speaker gereja yang tidak dipakai lagi di ruang ibadah dan rencananya mau disumbangkan ke gereja-gereja cabang yang ada di daerah untuk kelangsungan ibadah mereka. Pendapat Kakak secara kualitas musik, lebih baik peralatan itu kita jual bekas aja semua lalu kita kasih modal ke gereja cabang untuk beli yang baru sesuai kebutuhan mereka, atau kita sumbang aja barang-barang bekas itu buat mereka? Sebenarnya barang-barang bekas itu masih bisa dipakai nggak sih? Maksudnya kalau masih oke sih, mendingan disumbangin aja. Iya, saya bingung juga jawabnya. Karena itu semua harus menjadi ke gereja yang mau disumbang sih sebenarnya. Iya benar. Karena itu harus menjadi kesepakatan bersama sih. Menurut saya leader dari gereja kalian dan leader di cabang-cabang prefernya seperti apa? Yang di cabang memang mau terima yang bekas aja atau seperti yang tadi optionnya? Kayaknya. Option itu sebenarnya udah ada dan bisa dikomunikasikan aja sih basically. Iya, sebenarnya komunikasi. Kalau udah dikomunikasiin mungkin bisa. Cuman kalau buat saya sih gini, lebih ke mindset-nya aja sih. Iya. Tahun lalu juga kita baru dari gereja kita juga baru menyumbang ke cabang kita yang kebetulan adanya di Biak di Papua. Dan kebetulan barang-barangnya memang masih bagus. Kita dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, dan waktu itu akhirnya dari pihak gereja cabang bilang, oh enggak, apa-apa, udah kirim aja, kita lebih prefer itu. Toh kalau di Papua juga nyarinya susah gitu, kalau punya uang pun misalnya, punya modal pun nyarinya juga susah, harus belinya mesti ke Surabaya atau mesti ke Makassar. Mereka lebih prefer udah dikirim aja barangnya benar-benar dan di-pack dengan baik, dan akhirnya bisa digunakan gitu. Jadi sebenarnya itu semua harus tergantung kepada gereja cabangnya sih menurut saya gitu, komunikasinya, apa yang lebih mereka butuhkan. Karena pada akhirnya kita menyumbang kan, kita bukan lagi ngebuang barang kan, kita lagi menyumbang, berarti kita harus tahu kebutuhan yang dibutuhkan ya. Gitu. It's all about the demand. Ya pokoknya ditanya aja sih sama gerejanya. Gak tau ya pas udah kasih gerejanya malah lebih bagus yang punya... Apa bagus yang punya saya? Ini kita jual aja. Aman lah ya? Butuh. Sudah cukup sepertinya untuk hari ini? Aman? Oke. Okay. Panjang-panjang. Panjang-panjang, jadi jawabannya juga panjang. Oke, okay, tangan ajaib. Udah. Terima kasih. Makasih ya. Oh, kasih itu aja tuh kasih. Oh iya, tangan ajaib tolong anterin ini sekarang. Kita ada hadiah. Ayo, geraknya lebih cepat. Sat. Ayo. Ayo sat. Let's go. Lama kali kau. Sat. Pegangnya dua tangan dong. Mohon maaf ya, memang di sini inilah memberi ruang untuk mereka next gen ya. Upgrade. Oke, okay, buat kalian yang mengirimkan pertanyaan, kalian punya kesempatan untuk mendapatkan merchandise menarik seperti ini. Ada tumbler nih buat minum. Oh, kirain buat giling tepung deh. Buat sebenarnya tau gak buat apa? Adonan. Ada di mata kamu ya. Kita pilih dulu. Oke, okay, asik banget tadi ya lagunya ya. Ayo, lanjut. Oke. Okay. Ada kaos. Nah. Tadi udah ya? Udah. Ada tote bag. Tote bag. Mau warna merah? Apa warna purple? Pokoknya Yesus banget deh, Yesus. Keren. Oke, okay, nah. Jadi kirimin pertanyaan kalian. Yes. Karena kalau kalian kirimin, kalian punya kesempatan buat dapetin barang-barang merchandise menarik ini. Oke, okay, itu aja dari kita. Nama saya Bedek Mahua. Dan saya Rinda Shalahita. Bani Music Face, signing out. Bye. God bless you.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.